Jika berkunjung ke Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, jangan lupa untuk menyempatkan diri singgah di kawasan kuliner Pantai Tak Berombak atau yang lebih dikenal dengan sebutan PTB. Ya, meskipun namanya pantai, tapi tempat nongkrong ini bukanlah laut. PTB adalah sebuah tempat nongkrong di pinggir kolam buatan, karena itu disebut sebagai Pantai Tak Berombak. PTB merupakan lokasi nongkrong favorit dan sangat cocok menjadi tempat ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Lokasinya sangat strategis di Jalan Topas yang berdampingan langsung dengan Kompleks Pemerintahan Kabupaten Maros. Selain itu juga berhadapan langsung dengan Masjid Al-Markas Al-Islami Maros. PTB biasanya akan mulai ramai pada sore hari, sekira pukul 5 sore hingga tengah malam. Keunikan dari PTB adalah adanya kolam air yang berada di tengah-tengah jejeran kursi para pedagang. Banyak masyarakat yang datang untuk memancing di tepi kolam pada siang hari sebelum pedagang mulai berjualan. Di bagian depan kolam, ada taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas panggung dan gazebo-gazebo kecil untuk bersantai. Pada bagian kiri dan kanan kolam adalah wilayah para pedagang. Ada sekitar 50 pedagang yang berjualan di area PTB Maros ini. Mereka menjajakan minuman, camilan, hingga makanan berat seperti ayam geprek dan juga sate Madura. Kuliner-kuliner tersebut tentunya sangat pas dinikmati seusai berpuasa seharian. Harganya pun juga sangat terjangkau untuk makanan dan minumannya. Bisa dibanderol mulai dari harga Rp10.000. Tak perlu khawatir, sebagai servis kepada pembeli, pedagang menyediakan kursi di tepi kolam dan dengan payung yang siap melindungi saat hujan turun. Lalu pada malam hari akan ada lampu-lampu kecil yang akan menyinari pengunjung saat nongkrong di sini. Jika melintas di Kota Maros, Anda akan sangat mudah menemukan lokasi PTB ini. Jadi, silakan mampir ya Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.